Halo guys, sekarang kita lagi berada di pesawat Batik Air dan ini kita perjalanan dari Medan ke Jakarta guys. Ini enak nih, Juto. Ini terasa. Halo guys, kita lagi cobain sepeda di Golf Island. Sepeda roda 3 di Golf Island guys.
Lumayan sih. Pertama susah, tapi lama-lamaan ini makin asik, guys. Kalian harus cobain. Ini sewanya per jam 100.000. Kalau yang roda 2 itu 75. Terus kalau yang ada satu lagi yang dia lebih bagus, dia 150, guys. Jadi kita baru belajar, guys, ya. Kita ini mau menyeimbanginya. Ini jangan lihat rambut kita, guys. Rambut kita terlihat rata kan. Itu, guys, ada jembatan yang sangat bagus. Luar biasa, guys. Guys, sekarang kita dibonceng sama dia, guys. Ini, guys, mukanya. Hitam banget. Ya, jadi begitulah, guys. Ini view-nya, guys, ya. Cantik banget. Ini sekarang kita sewa yang sepeda, guys, karena kita nggak puas, jadi kita sewa lagi, guys. Tapi dia lebih enak. Ini kecepatannya bisa sampai 30-an. Yang tadi cuma 20. Yang tadi cuma 19 mentalnya dia. Lebih enak kan mana? Kalau aku rasa ya, kalau memang mau cepatnya memang lebih enak sepeda. Cuman ya, sepeda bisa jatuh, guys, ya. Kalau sepeda ini berbeda sepedanya, dia bisa jatuh yang ini. Jadi kalian harus berdoa dulu dan melakukan trik keseimbangan yang optimal. Ini Japanese oyster, namanya Murochu, from Hokkaido. Ini dari Hokkaido. Biasa mereka juga sajikannya begini, ya? Apa? Mereka juga sajikannya biasa begini, ya? Tidak, dia pakai mangkok, namanya mangkok Murochu. Mangkok, ya? Mangkok Murochu. Oh. Seperti itu, coba. Oh, gitu. Ya. Ini tinggal buat